Dalam Pak Tan, Pak Tajit nggih. Mesin cuci. Oh nggih nggih. Oh, tangkut ning warung iku kliwat. Kliwat sithik ra apa. Lho, lawange wis dibuka ya. Oh, iya iya. Pengen ngertos apa? Oh, nggih nggih. Heeh. Selange kadung kok. Heeh, nggih. Merene iki enak. Oke, jumpa kembali dengan kami. Kami dipanggil malam hari yang punya rumah untuk memperbaiki, untuk mesin cuci bermerek Sharp yang berukuran besar ya. Seperti ini, coba kita akan memeriksa pada bagian sistem, pada bagian kita akan mengecek di bagian sistem bilangnya di pertengahan error dan tidak mau bekerja. Oke, kita akan mencoba memeriksa pada bagian sistem. Center. Masih gajah center. Bukan gajah, kulo lali orang gue baterai. Ya, oh kalau HP kulo gue enak gimana? HP mana? Coba urip nih sih. Iki berarti keluhannya banyune nggih. Kadose nggih, Pak. Banyune 23 iku mesti mati ya. Heeh, iya, sik nang. Selangi iki pasang iki nang, mau banjir. Serang di. Iki selangi. Selangi to, Mas. Banyune 23 sik, wau kan kula cobi to. Heeh. Sambut nonton gombale, misalnya mau mati. Mati ya. Oke, yang punya rumah bilang di menit 33 dia selalu mati. Error, terjadi error di menit 33. Oke, kita akan mencoba memeriksa. Mohon maaf untuk rekan-rekan, kami dipanggil malam hari. Kami lupa membawa senter seperti ini ya. Agak gelap sedikit. Oke. Nah, kering ora kena, Mas. Heeh. Biasane keringan langsung turun dadi angkat. Heeh. Nggih, nggih, iki nembe dicoba, Pak. Kok ora kena ngoten. Lah, kene dong, nyoba tak isenane Google tak gawe ini kula ngoten. Error ya. Tak damel gilingan normal. Kok ternyata dia masih di situ ngono. Kulo dhisik tau gede, Bu. Gede mencolot. Ora, dia itu ora iso metu soalnya kula nembe otak-otak. Jadi dia wedi ndelik di sana. Berarti dia tidak bisa keluar. Keluar kemar wedi. Wedi jadi dia kalau ono nggon ombol kepenak lagi mlayu dia. Seperti ini ya. Terjadi di gigi tikus pada bagian water. Kotak solasi. Water internalnya ya, pengisian air. Dia ya, kemungkinan bisa. Kenapa nih? Kemungkinan mesin siji. Oh, pintu. Oh, pintu depan malah. Yeah. Saiki ning ndi? Mulus tak rosok ya. Wah. 300. 300 saya kula gelem ya, Bu. Ya Allah. Nggih. Mana iman? Nggih, ngebak-ngebak ya, Pak, apa tak dek. Heeh. Mereke LG. Dinpo mboten. Oh, Dinpo. Dinpo kersa puron. Ya ora apa-apa, mesin apa wae kula kadang-kadang kula. Kula kan nggih kanibalan, Mbak. Nggih. Kangge apa oplosan nggih. Niku bakdo tak gantos, biasanya kan krecek, niku kula gantos napa niku. Tembogo tah napa niku kok gantos. Sejuta pinten malah. Bakdo niku malah wis angkat. Iki berarti water air water lah pelenangnya. Iki
Iya, wetara itu. Wetara. Tapi kok drone kok emang. Ya makanya drone iki gurung ketemu mbok drone. Coba iku cepat cepat tenike munggah. Mungkin ada ini. Oke, kita mencari di bagian kabel water intel atau alat mengukur airnya, kemungkinan ada yang digigit tikus, sepertinya tidak bermasalah ya. Untuk oke, kita teliti dulu untuk apa namanya water intel ya, dia menggunakan double seperti ini ya. Dulu iki drene. Drene kabeh loro. Iki paling sing ning kene iki dicokot paling. Atau ning ngarep ana dicokot. Kabele niku berarti, Pak. Ya iki ketoke kalau kabel iki sih ketoke ora pengaruh. Ora pengaruh iki pengisian. Coba mangke iki ana meneh sing ana sing ora beres meneh iki. Mangke kula teliti meneh. Nggih. Iki kabel pengisian to. Dia rasa melebu kucingnya. Berarti dia rasa dirancang ya Pak Niku ya? Apa nih? Kabel Niku. Kalau sing di sing diki sih betulnya iki rasa pengaruh kalau iki. Oh. Nah, cuman iki ono meneh Pak. Sing apa jenenge sing? Pengaruh. Bermasalah. Bermasalah ono meneh. Yang empat dosis. Kalau iki kan air tok nanggung isi air tok. Ini nih double ini. Oke, kita sambungkan dulu untuk water intelnya karena salah satu dari kabel water intel di gigit tikus. Nanti kita akan mencoba dulu siapa tahu normal. Ini bagian jalur bawah. Untuk jalur-jalur lainnya sepertinya tidak ada yang dicopot. Tidak ada yang digigit tikus ya. Iki maksudnya dicopot. Seperti selangnya. Oke, kita teliti di bagian kabel-kabel lain. Oke, kita mengecek di bagian selang. Kemungkinan tidak ya, karena tadi selang kita coba kita tiup tidak ada yang bocor. Sistemnya kok aneh mana maksudnya? Oke, setelah kita hidupkan pada bagian mesin. Beda tapi kok sing kenal nguburi ya. Normal dan bagian sistemnya sudah normal semua. Sistemnya dikombinasi. Setelah kita teliti dan kita perhatikan cara kerjanya dia untuk pengisian air yang kedua, kemungkinan dia tidak mengisi pada water intelnya. Dia terjadi error di pertengahan karena dia bagian pengisian di waktu menit ke-33 yang bekerja untuk water intel yang satu dan dia tidak mau. Cuman pakai low ya, pakai sing cepat. Tidak mau mengisi dan terjadi error. Sembarang. Karena dia menggunakan dua buah ya untuk water intelnya. Oke, sangat mudah ya untuk rekan-rekan dipermasalahkan di bagian water intel yang kedua tidak bekerja dan dia tidak mengisi airnya dan terjadi error. Oke. Kalau ini terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share. Oke, videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan. Nanti kita lanjut di trik-trik lain. Oh ya, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik lonceng ya untuk rekan-rekan yang baru mampir. Ini normal.